Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Dalam video kali ini saya akan share resep cara mengolah ubi cilembu menjadi timus. Ikuti langkah-langkah ya. Bahan-bahan yang sudah saya siapkan untuk membuat timus ubi cilembu: 1 kilo ubi cilembu yang sudah saya kukus, 125 gram tepung tapioka, 150 gram gula pasir, vanili dan garam secukupnya. Cara membuat timus ubi cilembu. Langkah pertama, haluskan ubi yang telah dikukus sampai halus. Setelah halus, masukkan gula pasir, vanili, garam, lalu aduk jadi satu dan tercampur. Di sini saya sudah cuci tangan ya teman-teman. Setelah gula tercampur, langkah selanjutnya, masukkan tepung tapioka, lalu campur sampai rata. Setelah adonan semua tercampur rata, langkah selanjutnya, bentuk adonan bulat lonjong atau sesuai selera. Lakukan tahap ini sampai adonan habis. Setelah adonan semua terbentuk, timus siap untuk digoreng. Goreng timus sampai kuning kecoklatan atau sampai matang dengan minyak panas dan api sedang, cenderung kecil. Jangan lupa dibolak-balik supaya matang merata.
Setelah kuning kecoklatan, angkat dan tiriskan timus yang sudah digoreng. Timus ubi Cilembu siap disajikan. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe ya.